capek dari tadi joget-joget, kasih berapa kayak gitu. Kan lu katanya orang kaya juga, Bapak. Eh, aku kaya juga, aku gak mau mikirin kamu. Kamu tuh ugal-ugalan tau di kampung kuterin. Tuh, kasih tuh. Apaan nih? Recehan. Cukup. Kamu tuh tiap hari ya, ribut aja. Hah? Ngamen ribut. Pak. Dikasih duit masih ribut. Saya capek, Pak. Tadi joget-joget gak dikasih duit sama dia. Udah, pulang. Apa? Pulang, Pak. Pulang. Bapak, pulang. Nah. Udah siap kan, Mbak Maya? Langsung dibekapin aja ya, soalnya kalau udah ada sama Doko dan Doko. Iya, kita mulai sekarang ya. Permisi, ada apa saya dipanggil ya? Gini Pak Imam, barusan ini Mayang waktu mau make upin Rina dapat firasat, dapat penglihatan gitu. Katanya Rina ini akan dicelakai sama boneka mampang. Nah Pak Imam tolong nasihatin Joni, soalnya kan warga suka ngeluh kalau Joni itu suka kasar waktu ngamen pakai boneka mampang. Baik, nanti saya beritahu Joni. Maafkan menantu saya itu yang suka selalu bikin masalah. Iya Pak Imam, gak apa-apa kok. Nanti tolong kasih tahu ya. Namanya kita lanjutin yuk riasannya, soalnya ini udah buru-buru. Iya, iya, kita mulai. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim, Bang. Kenapa lagi Bang? Sepi lagi hari ini ngamennya. Capek gue. Warga pada pelit. Sabar Bang. Dapat rezeki berapapun harus disyukurin. Syukur. Gue itu capek ya. Capek kerja dan gue capek sama hidup gue. Mungkin Abang gak sabaran kali pas ngamennya. Kalau aku boleh kasih saran ya Bang. Abang kalau ngamen
Jangan kasar. Soalnya warga suka pada laporan sama saya, Bang. Jadi warga jadi nggak mau ngasih duit sama Abang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dasar istri durhaka lo ya. Jadi lo lebih percaya omongan warga daripada omongan suami lo sendiri, iya? Tapi Bang, aku cuma ngasih tahu Abang aku. Habis aku bingung kalau mau ngasih tahu Abang seperti apa biar Abang dapat duit uangnya cukup. Ya nggak usah bingung lah. Lo bilang aja sama bapak lo ya, bilangin sama bosnya, kan kayak tuh Pak Handoko ya, suruh gua biar dapat kerjaan dari dia. Nggak bisa dong Bang, bapak kan cuma supir. Ya udah keluar biar gue gantiin. Lagian tuh bapak lo ya udah tua, bukannya di rumah aja. Biar gua nih yang masih muda yang harus kerja, bukan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain Pak RT kesini? Dulu aku RT tanya ngapain. Lo udah nakut-nakutin Rosa? Lagian, cuma disingin gitu doang. Udah ketakutan, dasar bocah. Pulang aja deh. Sini lo! Bentar. Ya Allah, Pak RT, Pero, kalau suami saya punya salah, maafin ya. Jangan diperpanjang, saya mohon. Bang, minta maaf Bang, kan udah bikin salah. Yaudah, gue minta maaf. Pokoknya kamu jangan bikin masalah lagi ya. Apalagi sampai nakutin warga saya. Ya. Yaudah Pak RT pulang. Saya mesti istirahat. Wah, bener-bener lu ya. Nih gue ingetin sama lu ya. Jangan rambut lu doang yang dinaikin. Sopan santun ditingkatin. Halo Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya apa ini? Jadi begini Pak Ustadz, saya ingin minta saran. Saya tuh tulus dengan Rosa, tulus dari hati saya yang paling dalam. Tapi ibunya Rosa selalu terkesan menghalangi saya, mempersulit saya. Menurut pandangan Pak Ustadz, apa kira-kira yang harus saya lakukan? Justru memperjuangkan sesuatu yang banyak kendalanya itu hasilnya. Anggap aja Allah lagi kasih ujian sampai di mana kesabaran ente. Niat ente istiqomah nggak untuk bisa deket sama Ros? Tujuannya untuk ibadah atau jangan-jangan untuk yang lain? Insya Allah untuk ibadah Pak Ustadz. Saya ngerti banget gimana perasaannya Iqbal. Iya Pak Ustadz, sharing-sharing lah. Siapa tahu ada amalan buat Iqbal untuk mempermudah jodohnya Iqbal. Perbanyak sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti seorang hamba yang penuh dengan kerendahan hati. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih atas masukannya. Tunggal. Tetap semangat buat memperjuangkan cinta kamu sama Ros. Insya Allah kalau jodoh mah gak akan kemana. Gak usah galau-galau lagi. Soalnya Tante mau minta tolong sama kamu. Tolong awasin sama jodohnya. Tante dapat firasat. Kayaknya itu bakal ada masalah. Dan ini kayaknya berhubungan sama boneka mampang. Dan Joni Tante yakin kayaknya tuh dia bakal ngakain si Rina. Iya Tante. Gimana makan? Saya nggak makan. Ke gua. Ya deh, jangan kali-kali jangan ngeliin. Udah lu makan sendiri deh. PRT. Ngomong-ngomong, PRT udah negor belum tuh si Joni? Enak enggak? Ya, kita kasih tau dia kok, negor. Ya. Saya ngomongin deh, toh. Tuh kan, nasa kan, Bang? Maaf. Nasa. Jon. Kok lu nggak ngasih sih? Ih, kok maksa sih? Kita lagi pada makan. Gua capek dari tadi joget-joget. Ngasih berapa kayak gitu? Kan lu katanya orang kaya juga, Bapak. Aku kaya juga, aku gak mau mikirin kamu. Kamu tuh ugal-ugalan tau di kampung Kutrit. Tuh, kaki tuh. Apaan nih? Recehan. Yang banyak dong. Ini gak bersyukur. Kan lu kok ngomongnya duit? Ini duit gimana, Cik? Kata lu orang kaya.
lembar doang nih gue dikasih. Udah lumayan cepet, udah alhamdulillah itu. Udah beli beras berapa kilo? Apa kita tambahin 2 lagi, 3 lagi sini? Tolong ngasih. Wow. Cukup. Itu tiap hari ya ribut aja. Ngamen ribut. Pak, dikasih duit masih ribut. Saya capek, Pak. Tadi coba-coba enggak dikasih duit sama dia. Udah pulang. 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 Bener-bener lu, John! Orang tua lu, John Rocky! Pak! Tolongin! Ya, tapi lu! Nyari apaan lu? Duit gua! Pernah! Kayaknya yang nabrak orang kampung sebelah dah. Tolong ini, mertua kamu ini! John, kualat lu! Biarin! John, ini! Wah, saya habis sama gua! Gua apa di jawab? Bener kamu anak buraka ya, John, ya? Panggil ke rumah sakit! Ha 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 ha.